Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Hadratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidha al-aizza tima izukum, para sesepuh, bini sepuh, khususipun bapak-bapak pengurus Nahdlatul Ulama cabang Ponorogo, Suryatan Watan Fidiatan, para pejabat ingkang hadir baik sipil TNI maupun Polri, para pengurus Nahdlatul Ulama di berbagai jajaran mulai cabang MBC ranting-ranting, ibu-ibu muslimat, fatayat, Ansor, Banser, IPNU, IPPNU, segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama ingkang kawula mulyakaken rahimakumullah. Mboten kesupen panjenenganipun sedaya para pengasuh pondok pesantren Ponorogo sak sekitaripun, ibu-ibu, bapak-bapak ingkang badhe nindakaken haji, hadirin hadirat ingkang minulya, langkung lumpiin kepareng kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan dalam rangka pirang-pirang rangkane, dalam rangka nemes tunggal memperingati hari lahir Jamiah Nahdlatul Ulama ingkang kaping 90 gangsal menurut etangan tahun Hijriah. Ugi ngresmekaken masjid tinggalanipun simbah-simbah kita ingkang kalau dipun dawuhaken peletakan batu pertamanipun Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari piyambak. Ugi dalam rangka nguntapake Duyur Furrahman menika. Mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis ingkang sae kanthi niat ingkang sae dalam rangka ingkang sae menika pikantuk ridho sing Allah Ta'ala, barokah, manfaat fidini wa dunya wal akhirah. Pertama-tama kula tertarik kalau sponsor sing nyponsori acara niki. Kula perhatekake tenanan niku. Sing nyponsori kok ngantek rame ning ngene gedhe ning ngene sing nyponsori sapa? Kula perhatekake kula iki kula itungi niku. Iki ra wae wong ngantuk kabeh. Berarti ya ora sponsor iki ya gawe ne wong ento. Keliru gak sponsor itu. Niki keliru yang pertama. Ya wong wae-wae dhewe. Bangun-bangun dhewe diarani sponsor. Sponsor iku ora melok apa-apa. Duwi itok niku sponsor. Biasane wong pabrik rokok, wong sing ngoten.
kesalahan yang kedua tapi ini buatin kesalahan ini mungkin mereka melok PB mereka dan ini temanya ini kebangkitan NU kedua itu sana ya. Nahdlatul Ulama niku dari awal pun sengaja kiai-kiai pesantren sing damel NU niku. NU niku sing damel kiai-kiai pesantren ampun kesupen jenengan. Soalnya akeh sing lali engko guri-guri gak entuk suriah kapok kan. Mulai krisis. Rumiyin nalika mendirikan Nahdlatul Ulama niku saking nahdha bangkit niku iso masdare Nuhud iso. Tapi dipilih masdar marrah nahdha. Dengan harapan sekali bangkit ora turun neh. Iki bangkit turu iku ora nahdha jenenge. NU niku pancen bingung ya. Gedhe tapi piye ya gedhe. Gedhe tapi wong NU ne dhewe ora pati ngrasakno gedhene. Sing ngrasakno kok manfaate gedhene NU kok wong liya kabeh. Terutama nek ana pilkada bareng. Niku kula kenal karo pengamat-pengamat NU sejak Situ Bondo, malah sak durung Situ Bondo, Muktamar Semarang. Muktamar Semarang, Situ Bondo. Kula kenal pribadi. Oleh pengamat-pengamat saking Jepang, Profesor Michio Nakamura saking Belanda, Martin van Brunissen saking Perancis. Sinten niku? Rodok lali nek mergo wedok soalnya. Nggih. Dadi wonten wedok melok basul masakil bareng masyaallah. Nganggo melok basul masakil karo kiai-kiai nganggo rok semene. Serene kiai-kiai wah vitamin to iki. Kasih itu basul masa ilawah itu lagi. Lali aku jenis. Andre Vela, ini mal hafal lagi apa? Andre Vela. Jadi pengamat-pengamat itu bingung nyawang NU. Ini organisasi ini kok gak mati-mati. Bingungnya nggak tuh? Bingungnya ini kok sok wangsul iku pula. Kula niku bingunge. Ngene kok gak urip-urip. Dadi nek wong-wong niku ngene kok gak mati-mati. Kula niku bingunge ngene kok gak urip-urip. Wong semene akeh kok gak urip-urip. Lha niki nek urip NU niki. Mbon Indonesia awake dhewe ngoten mawon. Wong sing gawe Indonesia niki nggih awake dhewe. Artine wong sesepuh kita lah mboten awake dhewe niki ya NU lah NU. Wingi niku kula ningali pameran. Pameran lukisan. Wong lukisane pemandangan lukisan laut, gunung. Ono lukisane cewek wonten sing menarik kula mriku ana lukisane Khadratu Syekh Hasyim Asy'ari apik lukisane tem sitake mriki jejerane Gus Dur terus kula goleki ini siapa yang lukis ini ditemokno kula pelukise masyaallah dadak Tionghoa nek kula ngarani malah singkek wang
mau mripate mok sithik tok ngono. Kula takoki, sampean kok ngelukis ini ngapain? Kenapa sampean ngelukis ini? Jawabe niku kula kaget. Hanya kalau tidak ada orang ini, tidak ada Indonesia. Lho kula kaget ini kok ndekne sing gambar sing ngerti kok ndekne. Kok gak pengamat-pengamat niku apa. Kok sing ngerti kok gambar pelukis Cina sisan. Lah nek kula mun ngerti sket biyen. Mergo napa? Kula nemu buku tulisane wong Arab. Wong Arab niku wartawan sing mengcover berita-berita revolusi teng Indonesia niku. Sejak napa niku kelas pertama, kedua, piambake itu mriki. Namine Sayyid Muhammad Asad Sihab. Kula nemok bukune ora nemok, kula golek ketemu. Bahasa Arab cetakan Kuwait. Cetakan Kuwait. Judule niki. Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Niku nek diterjemahno harfiah Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Niku mpun kula terjemahke tapi mboten kula terjemahke ngoten judule ndak ngedeg-ngedegi wong. Kula kayak judul perintis kemerdekaan ngoten mawon. Mana kalau pemerintah kemudian memberikan gelar pahlawan nasional ya memang ya sudah selayaknya. Ko Hadrotus Hasyim Asy'ari menika mboten namung memikirkan Islam NU santren tapi Indonesia. Nanti kalau saat ini ajeng tahadus bin nikmah. Tapi nek cara bahasa kasar ya pamer ngoten mawon. Tahadus bin nikmah niku ora ngelus-ngelus bahasa ngoten mawon. Ben kula darani ora sombong ngoten mawon. Tapi jane pamer. Kula winginane sampeyan sing biasa maca koran maca kula angsar anugerah Yap Tiam Hin Award. Anugerah ini diberikan kepada seorang yang berjuang luar biasa untuk kepentingan manusia dan bangsa. Lah sing hadir niku paling ndek dokter. Dokter. MA lho kendeken. Dokter. Liane profesor, dokter, ana tambahane MMM macam-macam ngoten niku. Sing nyaingi kula mok sitok tok. Menteri Kelautan. Kula pidhatokno, nalika penerimaan itu saya kan diminta menyambut sambutan sebagai penerima anugerah. Kula pidhato niku. Saya tidak pernah sekolah. Saya sekolah itu cuma di bawahnya Bu Susi sedikit. Bu Susi itu sampai SMP kelas 2. Saya itu cuma sampai Santu Sanawiyah. Sudah drop out. Jadi tidak pernah sekolah saya. Tidak pernah. Jadi saya tidak tahu nasionalisme itu apa. Itu kan dari barat nasionalisme-isme itu. HAM itu tidak tahu saya. Hak asasi manusia itu yang konon
ide dari barat abad ke 16-17 itu saya tahunya ya, baru sekarang aja baca-baca itu, dulunya enggak tahu. Kalau semacam Gus Dur itu tahu dia nasionalisme karena beliau belajar hubungannya internasional, saya enggak pernah. Nah saya menyintai Indonesia ini cuma kiai-kiai saya, kiai-kiai pesantren itu, kiai-kiai sederhana di desa-desa itu ngajari saya Indonesia iki omahmu, itu aja. Indonesia iki omahmu, dijogo, dirawat. Ning kene kowe dilahirno, tumpah darahmu itu di sini. Di sini kamu bersujud di tanahnya. Di sini kamu menghirup udaranya. Di sini kamu nanti akan dikebumikan. Nah, cuma gitu aja. Jadi kiai-kiai pesantren dulu itu apa namanya, banyak yang nggak tahu nasionalisme itu. Ngerti ini Indonesia ini omah, omahku. Mulanya ketika ameh diinjak-injak sama sekutu, Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari langsung fatwa jihad fardu ain. Omah kok diinjak-injak. Lalu kalau orang kok ngerusak rumahnya sendiri, itu berarti udele kuwale. Wis ngono ae. Lu ngomong mahasiswa kok disawati lah, gendeng. Jadi tidak pernik-pernik. Soal hak itu saya diajari sama kiai saya di kampung-kampung itu, bahwa hak itu asalnya bahasa Arab hakun. Bahasa Arab dulu itu hampir 40 lebih persen yang diserap oleh bahasa Indonesia. Dewan Permusyawaratan Rakyat itu Arab kabeh. Dewan Bahasa Arab, Permusyawaratan Arab, Rakyat Arab. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mesti tukang sepakel ini. Kok mengang-mengung. Dik mau Pak Makanya Aziz gak bengong, gak aku bengong. Majelis Bahasa Arab, Permusyawaratan Bahasa Arab, Rakyat. Jadi hak itu bahasa Arab. Cuma aslinya bahasa Arab itu hak itu bisa berarti hak, bisa berarti kewajiban. Kalau hak pun ala kewajiban, kalau hak pun anggulam itu hak. Nah saya diajari kiai-kiai saya untuk mendahulukan hak pun ala, jadi artinya mendahulukan kewajiban. Dalam hak asasi manusia saya diajari untuk menghargai hak orang lain, itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita adalah menghargai hak orang lain. Nah, NU niki kula wau matur sing gawe ku kiai-kiai pesantren. Kiai-kiai pesantren zaman old. Ora zaman now. Zaman dulu ni kata kiai-kiai macam-macam ni kong. Nampian meh rata-rata podo kiai-kiai ni kong, kiai-kiai zaman old ni kong rata-rata podo. Punya apa namanya sikap ni kong. Nek pengurus-pengurus NU mesti ni semacam kitoh Nahdlatul Ulama. Nek dulu nenek sampai golek ni kong apa dibagi kitoh Nahdlatul Ulama. Cekelan ini. NU menika kalau bolak-balik disebutkan membawa ahli sunnah wal jamaah rak piturute. Tapi gampang-gampangane kiai-kiai pesantren niku rumiyin khidmah dhateng masyarakat niku utama. Nek kebangsaan rasa dibakas wong iku omahe kok. Dadi nek ana wong NU kula nek diundang seminar kebangsaan lho, kebangsaan iki piye? Wong iki bangsa, aku bangsa Indonesia bukan bakas. Golek londo-londo ta apa ono lho sing kon bakas iku. Wong aku bangsa Indonesia kok bukan bakas Indonesia. Jadi sing dipenut
kiai-kiai pesantren niku. Niku masyarakat umat. Kula niku nate matur tempundi-pundi rek. Kiai itu bukan terjemahan ulama. Kiai sing kula bakas niki kiai pendiri Nahdlatul Ulama lho. Ora kiai medsos mboten. Kiai-kiai pendiri Nahdlatul Ulama niku kiai-kiai niku kiai ini itu bukan terjemahan ulama. Itu istilah budaya. Pertanyaannya mungkin, lah kenapa kok organisasinya yang didirikan disebut Nahdlatul Ulama? Dugaanku loh, kiai-kiai tidak menemukan padanan katanya. Kiai itu neng kono neng harap gaon. Wong sing kaya ngene iki gaon. Potongane ngene iki. Bahasa Arab ora ono. Nek ngalim ono. Lah karena kiai-kiai itu umumnya ngalim, maka ya iki sing rodok member-member iki ulama iki lah tigo bahasa Arabe kiai. Jane mboten pas. Kiai menika istilah kebudayaan, istilah budaya. Budaya pun budaya Jawa. Nek ana Sumatera, Kalimantan bareng kok ngundang kiai niru Jawa. Enggak ada. Tuan guru sana, anjengan di Jawa Barat, Jawa kiai. Di Jawa ini bukan hanya siapa saja, apa saja pun kalau dihormati disebut kiai. Itu di Jawa. Pokoknya yang dihormati disebut kiai. Cek apa, cek siapa. Kiai Nogososro Sabuk Inten. Itu keris. Kiai Pleret itu tombak. Kiai Garuda Kencono itu kereta. Malah Kiai Slamet itu kebo. Itu dihormati tenan itu. Kiai Slamet itu kebo bule yang di Solo ini. Lah ini ada orang tuh ngopeni umat kok koyok ngono. Ada umat orang duwe ilmu dikasih ilmu, ana umat bodoh diulang. Ono umate emeh dagang kurang modal diutangi. Ono wong emeh nandur-nandur pari diwarai. Dari saat ini niki fungsi-fungsi niku ono sing dijikuk PPL. Niku sing pertanian niku dijikuk PPL. Sing napa niku ngutangi modal barang itu di anu bangsa PMT bangsa ngoten niku enteng sing nyuwuk-nyuwuk niku nek ana sing lara niku dijikuk puskesmas biyen kiai niku ora kok mau mulang tok mboten mulang tok mulang mboten mulang yuk anake wong diopeni mboten sing bayar tenan bayar pesantren niku rasak niki mawon soalnya wis krisis ekonomi dadi ning pesantren bayar barang. Ambien mboten bayar. Kiai nek kabeh. Dadi asale omahe kiai niku nggih dinggoni kiai karo nyaine tok. Dereng diundang kiai ya mbake. Rono tanggane kok geger wame terus gak sempet wame to. Wis tak kok ikang kuwi lha opo sih kok anggaran baru geger. Ternyata diselidiki iku anake pirang-pirang ambene mok siji. Jadi gegeran mbek bojone oyok-oyokan panggonan karo anak-anak itu. Aku terus manggon ndi lah iku. Amben mok siji, anake limo. Gak uman nggon sing lanang iki. Dinggoni mboke karo anake tok wis kebek mbah amben. Aku turun ndi? Krungu karo kiai niku anak-anakmu sing rada gedhe iku. Titip nah aku wae engko ambek antak warane warane sembah.
Terus dititip lah, mereka segede-gede. Padahal segede-gede ini ada telur dewe, apa nih? Tetep nak kabeh. Wah, terus gak tahu tukaran mereka. Ayo wong manteng. Kondo-kondo kalau kanca-kanca. Saiki aku kayak nganten anyar ndah. Lho piye? Iku lho. Pak Kiai terus diundang Pak Kiai. Mergo dihormati. Ono Kiai kan. Anakku atitip nang. Malah saiki isok maca Fatihah bareng masyaallah. Masyaallah. Terus tangga-tanggane sing duwe anak akeh titip nang mriku. Titip nang kono. Sesuk rada-rada titip nang. Kiai sesuk mengguri-mengguri ngatek tekan pawon iki. Dijajah bocah-bocah niki sampeyan. Wah, ini iki repot aku iki terus piye kok aku sing iki memecahkan muskilahnya orang, aku dhewe muskilah iki lak piye. Akhirnya terus gawe no pring sak anane lah namine godaan-godaan iku angger. Lha wong kok gak menghormati kiai pundi wong ora dibayar. Mulang anake wong ora dibayar, dititipi anake iso sembayang ora bayar. Kiai ini isih gelem nyuwuk, isih gelem golekno bojo bareng niku. Ya ini ora golekno bojo bareng. Iki niki biyen kados usah niku wonten ing sowan Mbah. Kula niki anak kula pun gedhe, Mbah. Njenengan padosake bojo Mbah Hasim niku nggih wonten humore niku. Jadi mulane nurun teng putune Gus Dur bareng niku humoris niku humor. Lah sampean kepengin mantu sing napa? Kepengin duwe mantu sing sepundi, Kang? Nek kepengin sing gegah, gedhe dhuwur, londo. Nek kepengin sing pinter golek dhuwit, Cina. Nek kepengin sing iso ngentekno dhuwit, santri. Pokoke kula nggih manut jenengan mohon syukur nek santri. Lho, santri lho. Mun tak kandakne kono. Gagah. Pinter golek dhuwit apa ngentekno dhuwit? Kok milih sing ngentekno dhuwit lho. Nggih pokoke santri. Kebeneran untuk santri sing ora kebeneran sih. Kayak sepeda didol. Jadi kiai niku kula nek mendefinisikan, mentakrifkan kiai-kiai pesantren sing gawe Nahdlatul Ulama niki mboten padha karo wong-wong sing mendefinisikan itu. Jadi bang ilmune akeh, mbah ora pati akeh pokoke alladzina yanzuruna ilal ummah bi aini rahmah. Niku kiai. Jadi mboten kaya ulama nek ulama jamaah alim. Kiai kula nek nakrifake alladzina yanzuruna ilal ummah bi aini rahmah. Orang yang melihat umat dengan kasih sayang. Mulane kula muni cek serbane gedene sak bantrek sis. Tapi nek gak duwe welas asih karo umat ora sudi aku ngundang kiai. Alladzina yanzuruna ilal ummah bi aini rahmah. Dengan kasih sayang. Wah, nek kiai-kiai pesantren rumiyin sing ngedekno NU niki sampai saged ningali tenggene lembaga-lembaga ini. Ada lembaga perekonomian, ada mabarat, ada macam-macam. Itu semua adalah rumusan dari pelaku kiai-kiai, perilaku kiai-kiai rumiyin dirumuskan dalam organisasi. Berarti nek ana wong kesrakat ora kuat. Kiai ora kuat, ya Allah. Mergo menurut pemahaman mereka kiai itu ya memang harus menjadi pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak isa-isane sak duwene ilmu. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tengene Quran niku wonten pemerian tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi, ada yang sebagai pemimpin. Sing akeh sebagai pemimpin. Di antara lain yang sebagai pemimpin sing sampean apalagi niku. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mukminina raufur rahim. Ini yang akan ditiru oleh kiai-kiai pesantren yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama dari tingkat PB sampai ranting harus ingat ini. Pemimpin agung pertama kali itu yang azizun 'alaihi ma'anittum. Sampai nek maca terjemahan Dipak. Insyaallah ra paham. Mbah nek sing saiki niku kula kritik akhirnya terus niki diperbarui itu ada terjemah baru Kemenak itu. Niku nerjemahkin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, sungguh telah datang seorang rasul dari antaramu yang berat terasa baginya penderitaanmu. Sampai semanten paham sampean? Kula baleni. Sungguh telah datang seorang rasul dari antaramu yang berat terasa baginya penderitaanmu. Duh, sing ngowah-ngowah berarti gum paham tenan. Anjir angel. Angel bahasa Arab niku diterjemah nangel. Mulane kula niku gregeten karo wong sing bolak-balik. Kita harus kembali ke Quran dan hadis. Apa itu kiai itu? Kiai manusia biasa seperti kita. Harus kembali Quran dan hadis. Ayo. Selidik punya selidik, ternyata yang disebut dia Quran itu Quran Dipak. Quran terjemahan Dipak. La ilaha illallah. Kang kula sombongmu. Yang Quran terjemahan ae mbok bangga-banggaan. Hadis itu katanya hadis itu 40 mutiara hadis. Mulane kok teng putih-putih kula kandakno teng ngarepe menteri agama bareng kula kandakake. Quran itu enggak bisa diterjemahkan apalagi dengan bahasa Indonesia, enggak bisa. Kalau enggak sampai ngomong kembali ke Quran yo ngaji ning pondok. Kok ndelok Quran Dipak. La ilaha illallah. Wis ndelok Quran Dipak fatwa sisan. Yo nemen to. Wong arep angel niki nerjemahno niku pun tim. Di antara tim ini ku wonten guru kula Kyai Ali ban tim niku mulus mangel azizun 'alaihi ma'anitum sampai terus diwahake seperti itu berat terasa baginya nyani Kanjeng Nabi penderitaanmu mu itu umat berat terasa baginya penderitaanmu angel kabeh balungan kata susunan katanya beda. Angkah tukang terus sampai terjemahkan mengawinkan aku akan kamu. Wong Jawa, wong Indonesia gak mudeng blas. Wong Arab muni Zaidun qaimun. Sampeyan itu ngene. Muni qama Zaidun. Muni Zaidun yaqum. Muni yaqumu Zaidun. Muni inna Zaidan qaimun. Zaidun qama. Inna Zaidan yaqum. Kana Zaidun qaiman pun pinten niki. Nek kula terusake entek tangan kula. Niki wong Indonesia mau nerjemahkan Zaid berdiri. Tidak. Sekian banyak nuansa makna hilang. Belum kalau kita berbicara mengenai sastranya. Salah satu mukjizat Al-Quran yang paling tinggi adalah sastra.
Lagi cara bahasane niki mau kehilangan sekian kata. Lho kok bolak-balik muni kembali ke Quran, kembali ke Quran. Nek muni kembali Quran, konsekuen kembali Quran, yo ngaji ning pondok. Ngaji di pondok. Pakai tafsir. Nanti di pondok diwarai iki Eropa apa? Berkonsekuensi apa kalau kenapa ini kok mubtada diakhirkan, khobarnya didahulukan, itu ono maknane sendiri-sendiri semua. Kok saenake ae ngomong terus menyak kiai itu apa, manusia biasa. Diapurmu kok mangkel mangsane kiai, mangsane kiai-kiai pesantren itu orang maca Quran, orang maca hadis tapi ngelotok sak tafsir kiai-kiai niku. Kiai-kiai pesantren itu bukan hanya pembaca tafsir, tapi tafsirnya itu bersanad. Bersanad itu punya mata rantai. Saat ini tidak ada yang sing gaya-gaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, saudara. Jadi yang penting innamalnya, saudara-saudara. Kaya-kaya Kanjeng Nabi tanggane. Ya krungu dik kapan? Lah kiai-kiai nggih ngoten. Lah kiai-kiai takoni. Takoni ya jal, kondi kowe kok krungu? Inama amrunya. Dia akan menjelaskan. Menjelaskan konkret. Kula sampean takoni. Lah sampean kok muni inama amal biniat dawuh Kanjeng Nabi. Sangge sinten? Kula sangge bapak kula. Gua aku nek ditakoki ning yaumul hisab kowe sing kados sapa nek inama amal biniat dawuh Kanjeng Nabi. Nek ora dawuh Kanjeng Nabi tenan mbok akok-akokno dawuh Kanjeng Nabi wali atabawa. Lho ngono. Bahaya iku. Nek kula ditakoki kula niku mireng ranking bapak kula nek ditakoki malaikat. Kowe iso muni ngono kok iku ndi kula saking guru kula. Kiai Ali Maksum. Walaupun bapak kula ki Gusri. Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Abdul Halim. Mas sampean takoki dhewe lah mereka guru-guru kula. Mangke diurutno. Diurutno. Bapak kula takoki kowe kok iso muni ngono mbek anak-anakmu. Nah, kula saking Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan takoki kowe kok iso muni ngono mbek Bisri. Kula saking Syekh Faleh. Syekh Faleh takoki kowe kok iso muni ngene Umar Hamdan. Terusno dhewe niku sampean. Niku sing apal Kiai Said niku sing biasa ngapalno silsilah ngoten. Tapi kiai-kiai pesantren niku duwe kabeh niku sanad niku. Senajan ora apal kaya Kiai Said. Nah, apa apa. Dadi ana pertanggung jawaban ilmiah ila yaumil akhir. Ndak ana teng putih-putih teng perguruan apa mau mboten ana sing kaya NU. Pertanggung jawaban ilmiahnya sampai ila yaumul akhir. Teng yaumil hisab. Kondi kemuni terus diurut urut terus akhirnya tekan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawaa mangkana. Terus Kanjeng Nabi kondi ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril sok kondi sok Gusti Allah. Masa puas sangat takone Gusti Allah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh NU ini di, sudah dipertanggungjawabkan kiai-kiai itu. Jadi sampai nak sing melo NU tenang saja, tenang saja, dipertanggungjawabkan. Dan mungkin sampai melo sing nggak jelas sanad ilmunya niku ditakoki, kamu dari tahu dari mana? Dari majalah Hidayatullah. Wes bubar semua jare kuwi ya. Ditakoki, "Lah sampean dari mana kok bisa itu ngadu?" Dari Mbah Google. Repot meneh Google iku to. Itu salah satu ciri. Ciri-cirinya Nahdlatul Ulama itu diambil dari ciri-ciri kiai-kiai pesantren yang mendirikan itu. Dan itu sudah dirumuskan oleh muktamar
Nahdlatul Ulama di situ Bondo tahun 84. Di antara lain perilakunya tengah-tengah, tawassut dan iktidal. Kenapa? Nek ditakok no dalil, no dalil kape. Tapi kiai-kiai pesantren arang-arang dalil. Mergo sing biasan dalil ini sanawiyah ke bawah, teman-teman. Kiai-kiai ini sampai terungok no, arang-arang dalil ini. Soalnya wis malakah. Malakah ini ngerti sampean? Kiai-kiai ini malakah. Malakah ini jalan balung sumsum. Jadi ngungok no wong muni Ja'a Zaidan, ah keliru. Lu kok keliru, beten apa? Rasah bet-betan, gak enak nih kuping. Ini ku malakah. Ya iya ini pun malakah tadi. Jadi bisa beda apa? Oh ini imba-imba dari kiai, retos kiai ini. Ini ustad-ustadan, wah bisa. Ngerti pun malakah. Mereka wonten condrone iki wonten. Kiai ku ngene potongane. Kiai niku kan macam-macam. Ono kiai gaweane masyarakat, produk masyarakat. Kaya kiai-kiai sing gawe NU niki, kiai sing pancen disebut kiai mergo masyarakat merasa mendapat jasa dari beliau. Jadi ono kiai produk masyarakat, produk umat. Umat merasa mendapat jasa dari orang itu lalu dihormati dipanggil kiai. Ono kiai sing produk pemerintah nggih on. Angger sampean kepilih jadi pengurus MUI ya. Ya kiai. Lah iya mau masa pengurus Majelis Ulama enggak ulama ya ya mah ora logis to. Ono sing produk pers, produk pers. Jadi sing ngiyaekno niku pers. Bangsa niku kula barang niki pers. Asline kula Gus ngoten mawon. Pers sing dereng. Rumiyin ana napa anggota KPU namine Allah yarham kebuka padang, padang kubure. Namine Agus Miftah pun pejan. Pinter tapi no akal ya rakan. Saking pinternya jadi KPU. Gawene dinggo napa dinggo hiburan kali Gus Dur niku. Namine Agus Miftah. Ditakoki wartawan sebagai seorang anggota KPU. Duh, kamu mau wawancarai saya? Sudah tahu nama saya? Loh sudah, siapa coba? Kan Bapak Agus Miftah. Loh ya, kurang lengkap. Tak bisa nulis begitu tidak lengkap. Nah, lengkapnya gimana? KH Agus Miftah. Besok ditulis KH Agus Miftah. Bariku liane, wah ini kuang pers itu kayak penyair jahiliyah kok. Pembentuk opini, pembentuk opini. Begitu disebut pers, wah apa yang nyebut kiai KH Agus Miftah. Nah kalau terpotak kok, lu gue iso KH itu mungkin mondok muning dia. Lu tempuh-tempuh Stubondo nate, Lirboyo nate, Krapyak nate, Cipasung nate. Zaman muktamar kok, nggih. Lah nek ora mondok antek tigang dinten, pitar datang dinten. Lah kula niku kanca kula wartawan kan kathah karo kanca kula wartawan niku. Dadi nek kumpul-kumpul kok awakmu iku ngerti maknane Gus apa ora sih? Kok bolak-balik kok nulis Gus Mas Gus Musa ini. Kayak ngerti kok gak mana nopo ora ngerti kok nulis Gus iku maknane anake kiai sing durung pantes disebut kiai. Jadi mbok gerang pongkrang nek nek isih urung pantes disebut kiai ilman mbak akhlakon diundang Gus. Nah aku mbok darani ora pantes dari kiai. Wah mboten. Lah kok mbok tulis Gus ini. Lah sepundi iki mun kadung terbentuk opini terus.
Ya anu lah kayak kurung-kurung ngono lho. Gus Gusmus kurung KH Mustofa Bisri ngono lho. Sejak niku wah kula nduwe KH terus dadi kiai tenang kula KH. Malah untuk tambahan Al-Mukarram barang terus iso dadi mustasar PBNU. Wong kebodho nek semono akeh. Arep pers niku pers. Ana malah sing produk politik politisi. Politisi itu pointer nang. Tuku serban karo ketukasi 200. Sopo ae sing gelem dikeki serbanan ketunan kasih. Wah, di shooting undang konferensi pers. Wah, ini kiai-kiai dari berbagai daerah kumpul semua ini. Wah, terus press release-nya itu. Ya, alhamdulillah kami didukung oleh kiai-kiai. Ini kiai produk politisi. Lah sak niki niku sing kuacul kan. Kiai sing produk sendiri nih. Wah ini kacau nih. Saat ini dia kata kiai ustad produk sendiri. Dan sampai nak kepengen ini murah jen. Ketuk kaji ini kaya 5,000. Serban 10,000 lah. Nak kepengen berwibawa sing ijo. Tapi rasa larang nih sing ijo. Dari gunggung kerupuk saya bu kalau 5,000 sekitar 5,000 pun kali sedikit keahlian akting. Nah ini tentang Jakarta wonten IKJ niku sing marai akting akting niku bu niku orang nangis tapi iso nangis nangisan orang ngamuk tapi iso ngamuk ngamuan niku akting. Jadi makanya mempelajari piye watuke kiai. Kiai yang sing wibawa itu watuke ngene. Kiai sing rada cilik-cilik watuke ngene. Ini diajari di ilmu akting itu. Mpun iso mriku mpun langsung ngapalno hadis sing pendek-pendek niku mawon. Telung hadis napa niku tengene Arba'un Nawawi niku ke atas sing cilik. Bang. Ayat nggih ngoten jiko 3-5 ngoten mon. Bangsane sing ayat-ayat adaan lah sing bangsane la in syakartum la azidannakum. Terus ngoten-ngoten iku pun. Wis dadi. Lah niki kuwatah ustaz-ustaz niku. Mulane sampeyan nanti tumon niku. Ana ustaz mbalek tukaran karo tukang speaker. Mati tumon dadi ngoten tapi. Ini saking pintere akting nggih mbake. Ngantek dianggap ustaz tenan. Padahal jane saya preman. Wis saya tukaran karo tukang speaker. Jadi lu kok tekan kono mampir ya? Niki bakas NU kok tekan kono. Dalek tengen NU malih. NU niku niku wau men sejarah ya niku. Dari Kiai Hasyim Asy'ari CS niku sing duwe ngelmu lan duwe ke kepedulian kepada umat, kepada masyarakat niku nderekake tindak laku uswae Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sing azizun alaihi ma'anittum niku wae dereng dimaknani sampean dereng paham ngoten azizun alaihi ma'anittum berat terasa bagi Kanjeng Nabi penderitaan umatnya nek dimaknani rada bebas ngoten kira-kira luwih gampang. Jae iki diangkat. Wah, berat rasa bagiku ini. Kamu di sini terus ya berdiri sampai besok ya. Wah, ya berat rasa bagiku. Jadi apa maknanya itu? Ndak kuat, ndak tahan. Jadi Kanjeng Nabi itu salah satu ciri utamanya tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Umatnya lapar, beliau pucat sekali. Nggak kuat, nggak bisa. Kanjeng sendiri, Kanjeng Nabi sendiri 2 hari 2 malam tidak makan. Itu bisa saake welas karo sahabate yang hanya 1 hari 1 malam nggak makan. Ketika 2 hari 2 malam nggak golek-golek makanan, begitu dengar
sahabatnya satu hari satu malam tidak makan. Beliau carikan makan sahabat itu karena tidak tahan melihat penderitaannya. Melihat orang bodoh diajari, dikasih tahu kali kanjeng Nabi. Azizun alaihi ma'anit. Kanjeng Nabi ini kuna niteh napa bigol napa mboten nate arang-arang niteh jaran. Jaran niku nek cara sak mriki ak sedan to, Mas. Kanjeng Nabi niku hewan hibrida niku bigol. Bigol niku mboten ana turunane bigol mboten. Bigol niku hibrida. Jadi pra ana persilangan antara jaran mbekan khimar dengan keledai. Kanjeng Nabi nek niteh bigol terus ngliwati umatnya yang melampan ini kalau Thomas itu dikongkan gonceng gonceng, kondi buatan tahan ini orang kok melaku ngatik keringetnya gua bias ngatik, ini kondi ini mau apa yang di badi nonton masjid ayo ayo gonceng ngantik nanti sahabat Abu Hurairah saking senengnya melaku yahono yahini keselera karwan untuk tumpangan Kanjeng Nabi ngabani, nyuwemplo, guanter ngantekan gelundung, wong loro Kanjeng Nabi karo Abu Hurairah. Ampun gujur sampean, sampean golek teng Bukhari wonten, teng kene Muslim wonten. Lho iki ya ini. Macan ora tau dalil. Wonten sampe golek itu. Kados sokeh niku. Biasanya orang zaman now kan tak kok ya ana kadise pokok. Wis dikai hadis, hadise sokeh ta ora. Mbok gayane. Apa ya diarani ahli hadis. Kanjeng Nabi tidak tahan. Nek sakniki ana pemimpin pak mobil sampean liwat mlaku. Kula sing numpak mobil sampean mlaku. Paling aku disik ya kan niku pun paling top-top e wong ya. Kok goncekno sampean. Muni kula riyen apik-apike wong. Asma binti Abi Bakrin nate digoncekno Kanjeng Nabi. Mergo wasal bawanan. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ceriwis dalam makna yang positif. Ngongkon apik, ngelarang elek, ngomong elek iki ngene ae aja ngono ngene aja ngono. Menurut istilah Imam Busiri, Nabiyunal Amirun Nahi. Amar ma'ruf nahi mungkar niku Kanjeng Nabi niku wah masyaallah. Dan itu kemudian menjadi cirinya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing orang-orang zaman now tidak tahu atau lupa atau kurang ngaji itu amar ma'ruf nahi mungkar itu muncul dari azizun alaihi ma'anittum. Tidak tahan. Orang lapar saja Kanjeng Nabi tidak tahan melihatnya. Orang capek saja Kanjeng Nabi tidak tahan melihatnya. Apalagi melihat umatnya digeraji ndase. Tambah tidak tahan. Karena itu mumpung durung kandhani aja rono. Aja rono, ana neraka. Rono wae ana swarga. Jadi dengan istilah lain, amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya adalah manifestasi dari kasih sayang. Adalah pengejawantahan dari tidak tahan melihat umat menderita. Jadi kalau bilang amar ma'ruf nahi mungkar tapi landasannya kebencian, sama saja bohong. Atau sama dia pamer bodoh berarti. Ya amal. Teng NU amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi
nganggo ngaji diwarai karo kiyaine aturane amal ma'ruf iku ngene, kowe kudu ngerti sing jenenge ma'ruf sik. Lagek ngajak ma'ruf. Kowe kudu ngerti sing jenenge mungkar sik ben iso nahi mungkar. Lan kowe nek amal ma'ruf kudu nganggo ma'ruf. Aja amal ma'ruf nganggo mungkar. Kowe nek nahi mungkar kudu dengan ma'ruf. Amal ma'ruf nahi mungkar. Niku. Nek kira-kira kowe amal ma'ruf tambah gak karuan ya ora usah amal ma'ruf. Niku ora tau diajarno niku. Ngantem kromo pokoke amal ma'ruf nahi mungkar ciri. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, saudara-saudara. Mboten bedakna juga tidak bisa dibedakan. Dia mereka tidak membedakan lagi karena memang tidak ngaji itu loh. Mau ndelok Google tok. Tidak membedakan antara amal ma'ruf nahi munkar dengan dakwah. Mikir-mikir wonten kiai-kiai pirang-pirang. Ayate beda-beda. Amar ma'ruf nahi mungkar ana ayate dhewe, dakwah ana ayate dhewe. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini dakwah. Lha dakwah kok pecicilan? Berarti ora bil hikmah, ora bil mau'izatil hasanah. Wong dakwah nih, wong maknane dakwah ae ora paham dakwah. Dakwah ini maknane ngajak. Ngajak itu ada nuansa bujuk, ada nuansa merayu. Nek amal itu perintah, ndak ada merayu-merayu. Ayo. Salat itu amal ma'ruf. Jangan diminum, tarak. Itu. Kalau dakwah itu ada nuansa merayu. Kula kadang-kadang gregeten wong dai kok gak kok kalah karo karo calo terminal. Wong dai kok kalah karo calo terminal. Calo terminal sampe tinggal ini kok. Nek ngejak wong teng kene bisik iki mbake. Masyaallah apike niku. Ayo tak sini saja. Ini pol asin. Wah supirnya hebat, mobilnya baru gres, ada karaoke-nya baru. Wah, tuh nawak nol itu ngejak nih nanti uang tertarik, kepengen melok numpak bis ini. Orang kok model, ayo naik bis, naik enggak? Jahanam kalau enggak naik, enggak. Melayu kape mah. Jadi, wah. Lo ngejak bojo mawon lain dengan perintah bojo. Bojo itu dijak. Ya dengan segala macam nuansa ajakan itu lah. Ya Dik, wis salat ta. Wis gak salat neh. Ambung beng mubeng pokoke. Mbah hasil intine engko ngono kuwi tapi halus gitu loh ngiringnya itu. Enggak kok terus ayo ngelekar. Esok njaluk pegat. Jadi ada dong. Nanti kalau sudah naik bis baru diperintah, ayo bayar. Bayar. Paham sampean antara dakwah kali amal ma'ruf. Yang diajak siapa? Mereka yang belum di jalan Tuhan. Kalau sudah di jalan Tuhan, amal ma'ruf nahi mungkar. Sampean kalih putrane dhewe ya le tak jaluk ya dangane penggalihmu ya de ya nek anu ya anu melok ning masjid nang sembahyang ya ora usah sampean gembuk-gembuk ngoten mboten usah esot karena sudah sehati sakniki balik tengene NU sing kaya ngono apike niku wae sing kaya gini kok mbingungi kena apa kok pengamat-pengamat bingung ngene kok gak mati-mati kula kok bingung kena apa ngene kok gak urip-urip kena apa kok gak mati-mati mergo kiambake mboten ngerti
nek NU menika sing gawe niku masyarakat. Kiai-kiai diangkat karo masyarakat. Kiai-kiai ingin balas jasa kepada masyarakat kemudian mendirikan NU. Wa niki NU niku sak durunge dadi jamiah Nahdlatul Ulama 95 tahun yang lalu itu sudah ada komunitas seperti di Tebuireng, Tambak Beras, Denanyar, Leboyo, di mana-mana. Bahkan sampai Kalimantan Utara, Ternate, segala macam itu. Ono wong sing makafno awake dhewe ning gone masyarakat sehingga masyarakat menghormatinya. Ini di mana-mana. Lalu pendahulu-pendahulu kita nek dawe Sayyidina Ali ku sing batil wae, sing ora bener wae. Nek ditandim iso ngalahno sing hak sing ora ditandim. Apa meneh iki hak nek ditandim alangkah sangkil dan mangkusnya. Terus dijamiahkan. Jadi menurut istilah Gus Dur, NU mempunyai dua dimensi, dimensi struktural dan kultural. Mereka itu cuma melihat yang struktural. Mulane, lho, organisasi kaya ngene kok gak mati-mati? Karena dia hanya melihat struktural. Sampai ningali NU ngoten. Ya ora mbuh nek Ponorogo mungkin ya ora ya. Niku organisasi tapi orang organisatoris NU niku jadi undangan rapat jam 09.00 teko jam 10:30 iku isin ya Allah aku kok kecepetan ngono tengil-tengil dhewean sing undangane durung teko rapat gue ke genjik rame-rame wis diputus no dok kita ngerehab masjid wis dok lu ngerti kuning jawab gerenengan jangan aku gak setuju gimana lah kok menengahnya rapat langsung kan aku ini kultural tapi melebu dengan struktural jadi akliah saya akliah kultural wis melebu struktural jadi sing struktural tenanan, jamiah tenanan niku beda silakan. Teman-teman silakan dalam rapat itu. Dalam rapat itu. Wis, geger gede. Kalau enggak setuju, antem. Tapi nanti kalau sudah didok semuanya, tadi yang setuju atau tidak setuju, ya manut putusan. Itu kalau jamiah. Rumiyin pun dicontokno sakniki niku angel golek kaya niku. Dumen pun dicontokno Mbah Bisri kali Mbah Wahab. Mbah Wahab kali Mbah Bisri niku dua tokoh NU awail yang hampir semua persoalan hampir tidak cocok. Nek Bahsul Masail ngantek gebrak-gebrakan dampal ini. Mbah Wahab kali Mbah Bisri. Kali Mbah Bisri niku basis ilmuan ilmunya yang luar biasa niku fikih. Mbah Wahab usul fikih. Jadi Kiai Wahab niku lebih lebih luas luasa nek anu harus fikih kan strict. Niku Mbah Wahab kan Mbah Bisri. Wekel nonton begini rapat begini majlis bahasa masail. Niku mangke nek di break ana azan duhur di break dulu niku priagung kalih niki oyok-oyok antimbo oyok-oyok antimbo nek sing entuk timbo Mbah Wahab dhisik Mbah Wahab ngladeni Mbah Bisri wudu nek Mbah Bisri sing entuk dhisik Mbah Bisri ngladeni Mbah Wahab wudu akhlak sing ngene iki sak niki pun rada krisis niki tukaran ning gone rapat metu ya sih tukaran
nek perlu nggawe tandingan lho ngoten niku. Bahwa apa yang Mbak Bisi buatan, perbedaan pendapat itu fitri, lumrah. Sampean gak cocokkan saya, lumrah. Sampean bantah gak apa-apa. Makanya ini ada musyawarah karena perbedaan-perbedaan itu. Tapi nanti kalau rapat ini semuanya sudah menyetujui, entah yang sampean sependapat atau saya yang sependapat, ya harus ikut semua. Kulo niku mbayang NU ini, NU ini kan saat ini atas saya koyok peso penyukur, tapi dinggo ngirisi berambang. Ya nyis ngono aja. Tapi apa cocok antara potensinya dengan kan enggak cocok. Peso penyukur kok dinggo ngirisi berambang. Enggak cocok. Kita itu punya potensi besar sekali, besar. Kalau niku ngelamun. Wah. Lamun kula zaman kula terus dadi ro SM niku. Zaman ro SM niku kedudukan paling dhuwur. Dadi lamun kula nggih dhuwur-dhuwur. Kula ngelamun kula aku dadi ro SM iki umpamane terus nginstruksikan kepada seluruh warga NU di seluruh Indonesia. Nalika semanten survei baru mengatakan bahwa NU jumlah anggotanya 60 juta baru 60 juta sekarang konon sudah 80 juta nalika niku tesih 60 juta nalika kula ngelamun nih ngelamun kula ngene iki aku terus instruksi ning gone semua warga NU seluruh Indonesia yang merokok supaya berhenti merokok 3 hari aja. Dan uang pembeli rokok diserahkan ranting masing-masing. Kira-kira ranting-ranting tok piro niku? Nek rokok e gudang garam di Samsung. Sampeyan hitung dhewe niku. Potensi ya kayak gitu. Tapi karena ini belum organisasi betulan, jamiahnya masih jamiah-jamiah. Kula instruksi ngono. Mangke terus katip kula dhewe sing ngerokok terus payah. Wong ikhbar id mawon Selasa ana wilayah sing rebo kok. Kita itu besar. Kula nanti melehno melehake Gus Dur. Gus Dur tasih gelandangan niku gawene glundang-glundung kali kula niku ngloman ngamun bareng. Gus Dur niku cerdas banget. Nah kalau kepengen yang baik ngetokno keberlianannya untuk buat lojak diskusi karena pulau lo kondo Gus, kita ini NU ini kok tak pikir-pikir kok hanya seperti satpam saja, gimana maksudnya? Nah itu kalau ada krisis geger-geger NU sudah maju, zaman Londo NU maju, zaman Jepang NU maju, G30S NU maju, buan serban sere. Tapi kalau normal, kalau tidak ada apa-apa, semojok ngerokok di pojokan, itu satpam. Ono geger, maju. Gak ono apa-apa, mojok neh ngerokok. Nasib kita kok kayak satpam. Maksudku lo ngomong ngoten kali Gus, itu memancing diskusi, gimana dia memecahkan. Dadak jawabannya itu khas Gus Dur neka mematikan diskusi. Jawabannya lah apa kurang mulia Gus jadi satpamnya Indonesia. Ya apa saya macam ni mana? Yus mulia aku nono. Begitu dia jadi presiden kesulitan cari orang NU yang membantu dia di kabinet. Kula olehno sampean dulu saya ajak diskusi tidak mau. Sampean maunya jadi satpam sudah mulia, sekarang jadi presiden. Biasa iki jek. Sampean masih link aja. Ya masih ingat saya.
Oh itu jawaban sampai ini mematikan diskusi banget ya. Itu gak bisa ngomong saya. Apa kurang mulia? Ya mulia. Masuk ya ono ya ini nganti kiamat kurang-kurang dino NU jadi satpam terus. Sing seneng politik praktis banyak sekali tapi tidak ada yang seperti Gus Dur. Betul-betul ngerti apa yang namanya politik praktis itu. Kan iki sampean kula kandhani mumpung kula teng Ponorogo niki. NU itu bukan tidak berpolitik. NU itu pun berpolitik. Tapi politik NU itu adalah politik kebangsaan dan politik kerakyatan. Ketika NU mengangkat Bung Karno menjadi Amirul napa niko Waliul Amri Bisauk Bidarurah Waliul Amri Bisauk itu politik kebangsaan memikirkan bangsa ini nek gak ana Waliul Amri iki engko terus pengulu-pengulu iku makili sapa sing kawin terus kaya apa ya sah ta ora. Ketika menerima asas Pancasila itu politik bangsa. Bukan hanya manut Pak Harto ndak. Buah itu dibuakas kiai-kiai sa Indonesia. Sebelum menerima Pancasila itu ada yang bahas khusus Pancasila itu apa menurut NU. Baru diterima sebagai asas. Engko ndang asas Pancasila seperti yang mereka maknani itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan saja. Mulane itu gini, ini kudu maca kabeh jenengan itu dokumen-dokumen itu, supaya tahu itu ada deklarasi tentang Pancasila. Pancasila menurut NU adalah, kalau sekarang kita mengatakan NKRI harga mati, itu politik kebangsaan. Lah sekarang yang belum merata di Indonesia ini adalah politik kerakyatan, yaitu yang belani rakyat, yang mau menegakkan Pancasila yang kelima yang sampai sekarang belum tersentuh-sentuh niku. Niki kita itu belum. Sing paling disenengi wong NU niku politik ketiga, politik kekuasaan alias politik praktis. Itu saja tuh maknani mau sebatas dari DPR, kekuasaan legislatif, eksekutif paling-paling ya dari bupati, wakil bupati gitu dong. Nah, nek mancen berpolitik praktis ya kayak Gus Dur niku, nguasai Indonesia cita-citane iku. Nah, nek cita-citane mau jadi anggota DPR. Anggota DPR penggaweane mau nggawe undang-undang anggarane dhewe. Nah, ini, jadi ini bagaimana kita pulau kalaupun ngobrol-ngobrol kali Mas Aziz barang niki, kayak Ma'ruf kayak ngobrol-ngobrol, ini apa yang dilakukan? Alhamdulillah, saya mendapat informasi tentang mriki niki pun mulai mandiri. Dan kalau dibuktikan itu tadi sponsornya juga ternyata ya orang NU semua itu. Benar, itu mudah-mudahan ini nanti berkembang sehingga warga NU itu betul-betul merasakan manfaatnya ber-NU. 75 tahun yang lalu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu nyurati kiai-kiai NU suriah-suriah itu mengatakan alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama NU mendapat respon yang luar biasa dari umat. Ini tidak lain karena kita melakukan khidmah yang betul-betul untuk umat.
Tapi nanti kalau satu saat, ingat, suatu saat kalau NU tidak lagi bermanfaat bagi mereka, mereka akan meninggalkan NU. Oh niku. Jadi niki terutama pengurus-pengurus NU yang kudu gimana memikirkan rakyat ini supaya betul-betul dikhidmati dengan benar-benar. Terus tengah loro. Jadi minimal jangan sampailah NU ini hanya dimanfaatkan oleh pihak lain, kita sendiri tidak memanfaat. Manfaatnya recehan toh itu, kanggo pengurusnya toh, pengurusnya jalu itu long, pengen golek suara, kalau tak perseni. Bukan itu manfaatnya, manfaatnya untuk NU, NU itu untuk umat. Kula ningali itu mriki ana kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh warga NU sendiri untuk kehidupan Indonesia NU sendiri. Niku alhamdulillah. Nek biyen niku NU niku diuripi karo wargane sendiri. Warga itu membayar iuran sanawiyah setahun pisan, syahriah sakulan pisan. Berarti semua kegiatan dibiayai sendiri. Lah bareng NU jadi partai, syahriah kalau sanawiyah hilang, digenti sumbangan fraksi. Kari-kari partai NU dibonse kalau Pak Harto, dilebokno ning P3. Sumbangan fraksi hilang. Padahal sanawiyah ambek syahriyah wis hilang. Akhire napa? Akhire golek pengurus sing iso golek dhuwit. Mbok piye carane golek dhuwit? Lah nek iso carane golek dhuwit dalam kondisi yang normal, yang baik, halalan thayyiban ngono. Nek carane golek iku terus ah ora tak terus nah ndak ngrasani wong. Ini kalau ke depan kita itu harus betul-betul ini kalau amati terus niki NU Ponorogo gimana nanti sampai bisa mandiri. Mandiri ora diatur wong tapi ngatur wong. Wah kalau niki sak niki mawon NU model tesih mboten karu-karuan ngeten niki. Niki mawon pun masalah gunjing nang Indonesia. Niku wong-wong niku akeh sing do hasud karo NU. Mergo bolak-balik sing diundang nang istana kok NU terus ae. Pak Jokowi ku ya keterlaluan. Mbok ngundang liyane bareng ngono. Diundang kok Pak Ma'ruf Amin, Pak Said Akhir terus ae ngono. Habib Lutfi, wong NU niku. Padahal NU potongane ngeten iki. Iku isih dibutuhno karo Indonesia ini. Apa meneh nek gagah kaya organisasi nang masyaallah. Terus ora usah duwe partai pokoke. NU nek kuat ora usah di partai. Nek mandi ora usah di partai. Kowe arep macam-macam gak tak pilih. Sing muni ngono NU, ora kok ketua NU. Ora kok rais suriya NU. Kowe pengen dadi presiden? Sing muni ngono NU. 80 juta. Kula nate tesih gelandangan niku dijak Gus Dur, Mbah Sahal, Dr. Fahmi, Allah yarhamhum, pun boten ana sedaya niku. Ale setunggal malih Abdullah Sarwani lakpes dangu. Kula niku mboten dadi napa-napa nalika niku dolan teng ngene PB dijaluki tulung kon nulis surat teng ngene Saudi, mergo ana surat saking Saudi kula ken balesi. Bareng kula balesi terus diundang Gus Dur, Kiai Sahal, Dr. Fahmi, Abdullah Sarwani
diundang teng ini atase agama. Teng atase agama kula dijak. Lho kok saya ikut? Saya enggak pengurus, enggak apa enggak. Kok mbok jak? Lho yang bikin surat kan sampean. Lho tapi yang anu kan isinya kan sampean. Lho tak nanti kalau disuruh nulis lagi tulisannya enggak sama bagaimana? Pokoknya kalau dikongkon melok lah pokoknya. Aku kok melok. Melok. Lah model Arab ya ngotone terus langsung ini jadi ini berangkat semua ya ini ya. Terus ngoten, jujur. Lho aku enggak ngerti jawabannya aku mau nulis surat tok. Ini berangkat semua ya. Dan disiapkan foto dan paspornya. Kula melok katut. Diundang Darul Ifta nalika. Darul Ifta niku lembaga keagamaan mboten langsung dari raja. Non departemental tapi langsung di bawah raja. Sing pimpinane nalika niku orang Wahabi terkenal niku. Syekh Bin Bas. Jumat niku ruang tamune Bin Bas niku duwu keng mriki mrekon. Blah mriki kursi-kursi mriki kursi-kursi piye. Tamune dari berbagai negara. Tambahe linggih mriki arek ngantuk-ngantuk. Ana sing maca Quran. Terus gambar terangno maca Quran terang. Bar niku terus do maju kabeh salaman anu. Lah rombongane Kiai Sahal kali Gus Dur yo kok gak diundang-undang moro. Wah, iku wis rada curiga iki. Kabeh wis di timbali menghadap dikandani kabeh kok kene tengil-tengil gak diundang. Bariku kok terus bangkit moro teng kene tempat istirahatnya, lalu mlebu teng jero. Wah, rombongan kadang-kadang piye yo. Bingung kok diundang kok gak ditemoni. Ternyata sudah masuk ke dalam ana utusane medal Indonesia Indonesia oh Indonesia mah raya Indonesia diminta Syekh untuk masuk tempat istirahatnya dilebokno temen iku namung kita ini Kiai Sahal, Gus Dur, Dr. Fahmi, Dras Sarwani, kula, lima orang. Dilebokno mbake pun istirahat ngene iki. Omong kali. Takok. Ya, Kiai Sahal, Gus Dur barang iki iso cara Arab kabeh to. Tapi kenalno kula mergo kula gak di pegawean teng kene PB, ora dadi apa-apa. Jadi kenalkan ini Ro'e Surya, ini ketua Tanfidiyah, ini wakil ketua. Bareng pula kan betul-betul jabatan ya. Jadi kayak Gus Dur dianggap ini juru bicara kami. Juru bicara, dia bisa bicara itu. Oh, juru bicara aku. Ya terasa aku langsung ngomong. Ditakoi, dikenek neng. Juru bicara sampean. Ditakoi. Sampean itu anggotanya ada berapa pertama kali tanyakan ini. Aku lo gua terus kok anu mawon kok awur mawon 50 miliun ya Syekh 50 tuh jugian 50 miliun kaget ya Mbak ndrok kaget kok seneng lo terus kok tambahi bali mungkin aksar min zalik ya Syekh mungkin lebih banyak dari itu. Masya Allah, tabarakallah. Hawa agak karuan ini. Lah penduduk Saudi nalika niku nembe pinten? 20 juta. Dan iki 50. Dua kali lebih dari penduduk Saudi. Bareng ngono ditakoki. Lalu siapa yang mendanai kegiatan-kegiatan untuk sekian banyaknya itu? Do guyu kabeh. Mateng aku ditakoki ngene iki. Lah mereka niku tukang ngajarnya dibayar kok. Darul Ifta niku ngajar dibayar.
Bos ini malah sembahyang bahwa orang mau adzan tok dibayar. Adzan komat bayar. Mukri sing maca Quran dibayar. Dai dibayar. Kan guyu terus takok kok guyu. Ditakok ya guyu. Ya, kita kadang-kadang ngurunan sendiri. Masya Allah. Gabok. Barang ditakoki lah kamu kira-kira butuh apa dari kami yang bisa kita bantu apa ngono ya. Geger dhewe. Dokter Fahmi kare Gus Dul geger. Kulo di kulo juru bicara. Padahal juru bicara daten-daten. Fahmi cepet-cepet njaluk Gus Dul aja nek dulu. Untunge bin pas niku mboten ningali tunanetra. Gak roh mriki gegeran niku. Jadi Dokter Fahmi kesempatan kita punya proyek lakpes dan segala macam itu anu segala macam diaturno saja. Dia punya dana banyak. Gus Dur enggak sini-sini diundang kayak sepisan jaluk. Lah kok bingung iki wong loro. Sing sitoke Abdul Rasulani mbelani Dokter Fahmi sing kisah mbelani Gus Dur. Lah kula mau juru bicara tok. Akhirnya kok terus proposale lakpes dan iku wehno seh ini aja saya dipelajari situ silakan monggo. Iku njaluk diamuk Gus Dur. Ora njaluk diamuk karo Dokter Fahmi. Jadi kemauan proposale pun kula cara arepake kok gak nom. Monggo dipelajari ya. Terus piye kok nggih boten ngerti wong kula mau gelandangan nalika iku wong dicebak ngono wae. Mbah pengurusé iso melanjutkan itu apa enggak wallahu alam. Iki jan NU niku perlu diberdayakan saestu. Sing terakhir. Niki sampean kula kandhani. Niki dina NU niku mboten namung dibutuhake kalih Indonesia. Tapi dibutuhkan oleh dunia. Kula tahun 2004 teng Jepang wonten setunggaling profesor saking Tokyo University. Dia cerita. Cerita nyeritakna pemerintah Jepang itu nalika niku pusing kepalanya. Karena ada ideologi dua di negara, di dunia ini ada dua ideologi yang sama-sama ekstrimnya berlawanan. Yang satu diwakili George Bush, yang satu diwakili Bin Laden. George Bush bilang kalau tidak ikut Amerika teroris. Bin Laden bilang kalau ikut Amerika bom. Itu melok endi jae. Josh Bush bilang kalau tidak ikut Amerika teroris, harus ditumpes. Bin Laden bilang kalau ikut Amerika tak bom we. Tapi yang menarik yang embel-embelnya. Tapi pemerintah Jepang masih optimis karena non di sana ada ideologi yang bisa diharapkan untuk menetralisir dua ideologi ekstrim ini. Kiambake nyebut wadanane NU. Di Indonesia yaitu Islam tradisional. Wadanane NU kan Islam tradisional. Lah kula nalika iku kaget, bangga tapi yo gak ngerti sing dikarepno piye kok. Kok masih bisa diharapkan untuk menetralisir ini. Buka kita tenan nonton at-tawassut wal i'tidal tasamuh sak piturute itu. Yo kaya iki. Ndikne kok kaya maca kita ae wong Jepang ini. Ngerti. Dan sekarang ini sudah merata ke Eropa, ke Amerika. Kula gadah namine B
Baitur Rahmah tengene Amerika. Kula ketuane. Sekjene ponakan kula. Sakniki dadi katib. Katib PBNU, katib AM. Lah kula bolak-balik teng Amerika loro kabeh wis tuwa. Kula niki pun tuwa ketok isih 6 ngeten Bu. Dadi sekjen sing kula ken mereka. Mergo nalika niku kula mamek kula rada ngritik pemerintahan Amerika. Sampean itu mengambil referensi Islam kok ke Timur Tengah. Sampean di samping bingung, tidak otentik. Sampean kalau kepingin referensi yang otentik dan itu merupakan paham mayoritas umat Islam di Indonesia, di dunia, bukan di Indonesia, ya di Indonesia. Organisasi kami Nahdlatul Ulama 60 juta. Itu 2,5 kali Malaysia. Malaysia. Sekian kali, 4 kali penduduk Australia. Kula kandhakake ngoten, kula kenalake kali pemahaman-pemahaman Nahdlatul Ulama. Sampai takoke padha karo wong Saudi niku wae. Kenapa kok dakwah sampean tidak sampai ke sini? Jawabannya gampang, nggak punya duit. Mereka punya petrodolar, kita nggak punya duit. Kalau begitu sampean di sini aja. Ada perwakilan di sini. Nanti kami kalau suatu ketika tanya bisa ke sana. Nah, ini ku Roy ini ku. Pong mereka ni sih, Roy ni ku Islam ni ku, sih galak-galak ni ku, rumah sana ni ku, tu kalau cerita ni endo ni ku, darah ni gelatra kok, darah ni gawe-gawe, masa ada Islam begitu? Lu Islam ya seperti ini, kok ada Islam seperti itu? Islam ya seperti ini, yang tidak seperti ini, ya empoh itu. Sampaian kalau tidak percaya sekarang sampaian tanyakan ke Grand Sheikh Azhar. Syekh Thayyib. Sampai tanyakan Grand Mufti Syria, Syekh Hasun. Sampai tanyakan Grand Syekh Qatar. Kok kandak no kabeh. Itu yang pikirannya sama dengan Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi NU niku niki meskipun di dalam negeri niki dibuli terus karo wong sing hasud nggih, hasud. Tapi di luar itu kita diharapkan sekali. Mulane sampean ya harus tenanan bangkit nek cara Pak Aziz niku ngejak bangkit lah. Bangkit untuk menghadapi abad kedua. Ya satu abad itu ya. Kita sudah harus jogo-jogo. Gimana kalau tenan dibutuhno dunia kabeh do moro ning gone NU piye? Kemudian ketika orang-orang NU mau bikin partai, saya disuruh nyambut. Walau Kalimantan katanya almarhum Gus Yus, saya bilang aku ngomong apa, terus sedikit aja. Kalau terus ngomong, saya ini takut kalau bapak-bapak kiai mendirikan partai itu saya takut. Takut kalau menang. Dogu yuk kabeh. Jangan ketawa, karena jenengan semua ini tradisinya kalah terus. Tiba-tiba menang, terus diserai Indonesia biasa ya. Ini harus kita pikirkan bersama-sama dari bawah sampai ke atas. Nek kene kok kepingin menang itu, menang diserai Indonesia, bisa apa kita? Maka kita harus memperkuat diri supaya bisa diperhitungkan oleh orang. Kula kinten cekap tur niki pun rada terang. Niki mau kula dawak-dawakake mergo udan. Ari pun terang nggih.
Nggih, muga-muga niki sing kita dongaake NU tetap istiqomah, istiqomah khidmah kangge umat, tidak hanya NU tok, umat Indonesia. Muga-muga Indonesia ini dhewe nggih diparingi selamat wilujeng. Nggih. Pilkada-pilkada damai, selamat wilujeng. Jawa Timur enak dhewe pokoke. Rono rene untuk NU. Niki mangke titip karo sing lunga kaji, lunga umroh nggih. Sampeyan lho didongake kalih wong semenen katahe, sampeyan nggih kudu ndongakno mereka. Ya timbal balike sampeyan eling-eling. Nek iso sampeyan cateti jenenge kabeh niki. Nek ora sempat nggih diprik ngono ae, muga-muga sedaya sing rumiyin ngawontenaken pertemuan halah ke-95 NU muga-muga diparingi niku sampeyan ndongake. Nek kepengin ngeprik malih sing luwih umum malih sampeyan ndongake Indonesia lan bangsa Indonesia. Ampun rata niku. Bangsa Indonesia ndongakno Indonesia lan bangsa Indonesia. Niku katut kabeh Ponorogo nggih bangsa Indonesia kok. Rembang bangsa Indonesia katut kabeh niku. Nggih. Tak niki ndonga niki keahlian kula niku. Ndonga niku. Niku wau selingan mawon pidhato. Mergo dikongkon karo niku Mas Aziz kan pidhato. Nah niki keahlian kula ndonga niku. Ter kula teng mriki tok sing dereng ngumumake, sing dereng ngerti mriki tok kira-kira. Nek liyane mulai nek sing biasa ndelok YouTube ya ngerti. Sing ora tau ndelok YouTube ora dereng ngerti. Nek donga kula mandi. Saya tu dah ngerti kape, nak tengok keluar ke mandi. Mulanya kalau saat ni kini tu tausiah mau ibadah ni pun arang-arang. Ya langsung dungo. Soalnya pun kadung konangan. Ya orang sah mau ibadah sampai dungo mawon. Lagi kakean mau ibadah nanti ya ini tengah loro. Padahal yang penting dungane niki. Sampai jaluk napa? Kulau niku nek sampai ningali YouTube ngertos nek kulau nek ndonga niku mboten namung ndonga umum. Jadi masing-masing orang niku harus dikasih porsi untuk ndonga. Kulau biasanya jamaah sing dungo kali kulo, kulo kon maca Fatihah sepisan, iya kas nastain ping 11. Biasane ana wong pun dereng takok mun kulo cegati, rasa mbok takokno kena apa kok 11. Orang antir ya wis pandani kiai akeh cangkem. Fatihah sepisan. Iya kanastain ping 11. Ing dalem maca iya kanastain ping 11 karo ngrentekno jalukane dhewe-dhewe. Niki keistimewaane donga kula to mriku. Dadi jalukane masing-masing sampean niku mesti ora padha. Mosok semenake kok jalukane padha ora mungkin. Ana sing kepengin ndanggake duwe mantu. Ana sing kepengin usahane maju. Ana sing kepengin ndanggake duwe omah. Ana sing kepengin nyusul umrah. Macem-macem. Dan iki mumpung kula sing donga. Wayahe udan sisan. Mergo donga niku donga mandi niku tergantung salah satu dari orangnya yang donga. Tempatnya dungo,
waktunya donga. Wong sing dungane mandi niku wong sing resik atine, ora duwe drengki, srai, sombong, takabur. Niku macam-macam niku. Ana sing wektune donga. Wektune donga niku jemuah antarane azan karo qomat, nalika khotib teng mimbar, nalika jawah udan ngeten iki. Niku waktu-waktune donga mangke. Ana sing panggonane. Niku mangke sampean temu ta mriko kuwatah panggonan-panggonan sing marakno mandi. Sampean dungane ora mandilah tapi donga teng mriku dadi mandi. Teng Multazam, teng kene Matof, teng kene Mas'ah, ini pun niku sampean teng mriko pelokno donga. Mulai saat ini sampean gawe catatan sing sampean jaluk napa. Nah, niki di antara semene akeh niki keyakinan kula mesti ana wong sing resik ngoten niku. Dadi ana sing resik tur ngamini niku. Nggih. Dadi mesti mandi ini. Sampean krentekake nalika sampean maca iya kan nasta'in ping sholah. Krentek nae. Aja diomongno ndak tanggane ngerti. Sing ngerti mau sampean karo Gusti Allah. Jaluk apa? Mesti kasil, mesti. Kok ngantek ora kasil? Kemungkinan mau loro. Kemungkinan pertama sampean ora pati ngandul kali kula. Malah potongane ngono kok dungane mandi. Ya ora nganti tenan. Sing nomor loro kemungkinan yang kedua, Gusti Allah niku pirsa sing luweh manfaat kangge jenengan. Gusti Allah niku suwe sanget kok. Meremakno wong niku masyaallah. Kawulane niku dipreman. Iki wong iki wis duwe omah loro, mobile papat, bojone ya. Lha kok isih njaluk donya nek iku njaluk nggo apa? Kok gak tahu investasi ning akhirat blas. Saake ah. Jalukane iki tak ijolane engko ning gone akhirat wae. Niku Gusti Allah niku apikane kon. Dadi mremakno sampean sing ora mikirno investasi akhirat, donya tok niku sampean ndonga. Lah wis kaya ngono kok iso njaluk truk barang ngono. Selepan wis papat iso njaluk 5. Niku dijoli Gusti Allah teng akhirat men. Dadi mesti. Pun nggih. Sampean golek isik dungane sampean jalukane sampean sing paling gedhe. Sing paling gedhe napa? Nek diutang ya kira-kira 5 juta ke atas lah. Nek 5 juta ke bawah kiai mriki cukup. Ayo. Diutang 50.000 ndang aku sing kon donga ngenyek. Sing gedhe-gedhe 5 juta ke atas. Sampeyan krentekno mangke nalika iya kan astain. Mesti kasil. Mesti. Pun kecekel anu jalukane. Aja ngantek mangke sampeyan pun muni iya kan astain lagi golek-golek. Iya kan astain apa ya. Wah malah gak kasil. Uga dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah ora kersa midhangetake dongane wong sing atine ora melok donga. Ya men donga saat ini. Pun nggih. Hadis Nabi Mustofa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu, ya rabbana lakal syukru, ya rabbana lakal sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidu majid. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salam ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbir ya Khaliku ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabidu ya Basitu ya Khafidu ya Rafi'u ya Mu'izzu ya Mudhillu ya Sami'u ya Basir ya Hakamu ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halimu ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafid ya Hafid ya Hafid ya Mufid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rakim ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Hakku ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Qawiyu ya Matin ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Amin ya Muhri ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumid ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Somadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Muakhiru ya Awalu ya Akhiru ya Zahiru ya Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Ru'uf ya Malikal Mulki ya Zal Jalali wal Ikram ya Muksitu ya Jami'u ya Ghani'u ya Mughni ya Mani'u ya Daru ya Mani'u ya Daru ya Mani'u ya Daru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baki ya Warisu ya Rashidu ya Sabur. Allahumma inna natubuka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib ilahana kama wa'adtana. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati suratil fatihatil mu'azzama wa sab'il mas'ani minal Qur'an wa bisiril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadha zamban ila ghafarta wa la hamman ila farrajta wa la aiban ila satarta wa la makruban ila nafasta wa la mawidan ila syafaita wa la dainan ila qodaita wa la jahilan ila alamta wa la dhalan ila hadaita wa la mu'siran ila yasarta wa la fakiran ila aghnaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya la qaridan ila qodaita ha wa yasarta ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma ja'alna mimman aslaha ma'afsadahun nas wa la taja'alna mimman afsada ma'aslahu. Allahumma rizukna al-ikhlas wal-istiqamah wa khubba wa khubba ma yuhibbuka wa tuhibbu khubba rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khubba ma yuhibbuhu wa yuhibbu wa ma yukarribuna ila dhalika minal qawli wal fi'li wal amali ya arhamar rahimin. Ya Allah Gusti kula lan sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majlis menika ya Allah nyuwun datang panjenengan kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken. Mugi panjenengan kabulaken ya Allah Gusti kados panjenengan janjiaken. Ya Allah Gusti kula sedaya kula ingkang hadir wonten majlis menika sak duriyahipun sak keluarganipun mugi panjenengan paringi wilujeng lahir batin, panjenengan paringi wilujeng donya akhirat, panjenengan gampilaken sedaya urusan-urusanipun, panjenengan tetepaken iman dan islamipun, panjenengan nidhas umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majlis menika ya Allah, utaminipun para kiai-kiai, para pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama,
panjenengan paringi kekiyatan lahir batin kangge ngrasakaken perjuanganipun pendahulu-pendahulu mereka. Ya Allah Gusti, panjenengan paringi taufik lan hidayah kepada saged khidmah dhateng masyarakat, khidmah dhateng masyarakat memperjuangkan agami panjenengan dan memperjuangkan kesejahteraanipun umat. Ya Allah, ya Allah, ya Gusti, sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika, mugi panjenengan gampilaken urusan-urusanipun, panjenengan jembaraken rezekinipun kangge ibadah dhateng panjenengan, lan mugi sedaya panyuwunanipun sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika panjenengan kabulaken. Ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma adfa' anna al-bala wal waba wal ghala wasrif al-mukhtalifata wal fitan wa shadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia hadhihi khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Nahdlatul Ulama, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Nahdlatul Ulama, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma hdi ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Nahdlatul Ulama, Allahumma farrij an ummati Muhammad, Allahumma farrij an ummati Nahdlatul Ulama, Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhi masyayikhina wa liikhwatina wa liakhwatina wa lizawjatina wa liabnaina wa libanatina wa lidhurriyatina wa li talamidhina wa tilmidhatina wa li asdiqaina wa li ma'arifina wa li ashabil wajibati alayna wa li dhabil hukuk alayna wa li man ahabbana ahbabnahum wa li man awsana biddua wa li man asa'na alayhim wa li man zalamnahum wa li jami'il muslimin wal muslimat ya arhamar rahimin. Rabbana ya ilahana ya karim, Allahumma ahfad, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim ikhwatana al-amtandin, Allahumma sallim wa ahfadhum wa man ma'ahum, Allahumma arzukhum amalan makbulan wa umratan makbulatan ya ilahana ya karim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten menawi sedaya kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul islam wal muslimin khairun nahdlatul ulama wa nahdin wa khairu indonesia wa indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.